Halo sahabat Vero. Wow, hari ini hari kedua kita latihan di Kopaska. Dan tadi kita baru selesai running pagi. Hari ini excited banget. Next kita bakal renang, tapi bukan di kolam renang atau di laut. Ini bakal seru banget. Ada Riza juga. Kita berempat semuanya. Gimana? Ya. Gimana tadi pagi? Bangun pagi seperti biasa kita malam nightmare kan? Semalam apa Cedil? Semalam ada shock therapy. Jadi semalam kita kan tidur ya, istirahat jam 9 kita pergi ke kantin untuk minum teh cemilan. Habis itu balik ke kamar tidur sekitar jam 11.30an kalau yang lain jam 11 karena saya kan agak susah tidur ya. Kurang lebih setengah jam lebih jam 12 sekian. Nah, di situ ada nightmare. Apa tuh? Ada suara tembakan, ada please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your f***ing loud, yeah, yeah, you're running out. I keep it sound, go another round. Some legend bound, can't stop me now. Suara berdak, jedar, 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 jedar. Kira-kira teroris ya. Keluar, keluar. Kalian sudah terkepung. Wah, itu kita langsung shock banget. Udah baru aja masuk ke alam mimpi, bangun shock banget. Wah, nih kita latihan di sini kok tiba-tiba ada perang beneran gitu. Apakah kita di sini tujuannya latihan ikut berperang? Itu definisi iya. Badan udah naik tapi roh tuh masih di kasur gitu. Saya belum ini lagi, belum minta maaf ke orang tua, belum nelpon orang tua. Gimana nih kalau misalkan terjadi apa-apa sama saya nih? Wah, udah panik kan. Tapi sebelum itu kita dengar komando kalau pasukan militer itu kalau ada bunyi sirene, ada siap untuk siaga, dia langsung pakai peralatannya, pakai baju segala macam. Tapi kita memberanikan diri pakai baju, terus kita dipaksa untuk keluar, dikumpul di lapangan, kita suruh tiarap. Terus suara senjata masih ada berarti? Suara senjata masih ada, suara peledak. Wah, awas Anjau, jedar gitu, tiarap. Kalian sudah terkepung. Wah, kita masih belum tahu nih kalau ternyata itu para senior-senior yang ada di sini, ya kan? Habis itu anak-anak yang lain, teman-teman yang lain pada pakai perlengkapan tapi pada belum siap semua. Sedangkan saya tinggal cetek-cetekin doang nih, yang lain pada belum pakai sepatu, belum pakai body vest-nya. Jadi macam-macam. Terus akhirnya disuruh bantuin rekan-rekan yang lain, terus ditunjuk. Diteriakin sama mereka. Siapa ketua di sini? Ketua di sini angkat tangan. Siapa? Langsung angkat tangan. Wah, ini gue mati duluan. Mati duluan, keringetnya udah kemana-mana, udah ya pasrah aja. Habis itu disalah-salahin. Gimana sih ini pasukan semuanya, kenapa belum pada siap? Kenapa ketuanya nggak ngasih tahu ya? Udah kena marah. Tapi dalam hati, wah ini bagian dari pelatihan nih. Udah mulai notice di situ kan. Ya habis itu bantuin anak-anak yang lain, kepasang semua. Akhirnya dibilang kalian nggak bisa kayak gini, kalian harus cepat. Ini udah terlalu lama ya, ini kurang lebih setengah jam kalian baru sudah siap semua di sini. Besok kalian harus lebih cepat dari ini. Itu udah langsung tahu itu ternyata dari kakak-kakak senior yang ada di sini. Dan kita kan sempat panik juga ya. Jadi itu adalah pengalaman semalam kita dapat shock terapi itu. Sekarang berarti pelatihan apa lagi? Sekarang kita bakal menyelam di laut ya. Kita jadi pasukan Dinjaka atau pasukan Kopaska, adalah dia
penyelam atau perenang handal, jadi kita juga mau latihan menyelam. Ikutin kita terus ya. Laras panjang dan amunisi yang mesti latihan yaitu amunisi UTM dari kaliber 5.56 dan kaliber 9mm. Silahkan William, yang lain gimana? Yang lain kamu berapa? Gua banyak lah. Lancar? Lancar, cuma ini body pose lebih berat, jadi pas ngebindik ini agak-agak terganggu karena kita habis latihan fisik juga. Ini pegel sampai sini nih, jadi goyang-goyang. Tapi overall lancar lah ya? Tapi overall lancar dan gimana perasaan ini? Menyenangkan. Apa pertama kali belajar nembak? Nembak pertama kali, biasanya main di game tuh. Sini. Ini disebut apa namanya? Apa? Disebut apa di pelatihan apa? Ini pergerakan skibi. Pergerakan di ruangan tertutup. Biasanya kalau ke ruangan ini ada berapa orang? Biasanya kita ruangan tertutup itu kita bergerak berdasarkan satuan kecil. Iya. 7 orang. 7 orang. Satu timnya 7 orang. Itu kan ada 7 orang. Ya. Nomor 1 sampai 7-nya apa itu? Coba. Nomor 1 sampai 5, atas mana ada tantim, di sini ada 2 tantim, radiomen, ada fak, medis, dan 6 belakang. Oh, sesuai yang tadi dijelasin ya? Oh, berarti ini anak-anak lagi latihan? Ya, lagi latihan. Simulasi. Oke, makasih pelatih. Mungkin bisa langsung dari atas. Kita dari atas. Terima kasih.
belajar apa coy? Lagi belajar apa ini? Pelatihan? Semua ruangan